Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM telah ditubuhkan pada tahun 1974 dan diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein, bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM adalah sebuah badan amanah yang didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam menjalankan operasinya pula, YADIM memfokuskan kepada bidang dakwah, pengkadiran, pendidikan sosial serta kebajikan dan pada masa yang sama bertindak sebagai penyelaras NGO Islam di negara ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebarluas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras YADIM yang pertama, melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan, berkemahiran, berasaskan kepada kefahaman model Malaysia. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. Hari ini, di bawah kepimpinan baharunya, YADIM terus mengorak langkah dengan merangka pelbagai program dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizumi Tiahya daripada Rumah Ngaji Bidadari Syurga. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat dan mereka yang telah sudi menginfakkan kitab Mazani. Alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun sekarang ni masih PKP, anak-anak masih melapuskan beberapa kitab ke madrasah-madrasah. Kotak ni ada kitab Al-Mazani yang akan dihantar ke Madrasah Tunas Falfah, Madrasah Tafis Darul Al-Hashir, Madrasah Mutiara, Madrasah Darul Istiqomah. Ini Madrasah Tafis Al-Miziyah ke Mahat Tafis Al-Quran Baitul Furqan, Mahat Tafiz Al-Istiqomah 70. Ini semua adalah sumbangan daripada tuan-puan yang kami akan sampaikan amanah tuan-puan untuk sampaikan ke madrasah-madrasah yang terpilih di sekitar di Malaysia ni lah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan. Semoga daripada impak tuan-puan memperoleh manfaat, memperoleh ganjaran yang besar dan jariah yang berpanjangan. Hasil pembelajaran, manfaat pembelajaran, manfaat ilmu, manfaat daripada kitab ini yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar tahfiz ni, mereka akan manfaatkannya. Alhamdulillah, saya memerlukan lagi 600 sahaja kitab untuk diedarkan kepada madrasah-madrasah yang terpilih ini. Jadi sahabat, jangan berhenti menginfak sahabat. Anda boleh menginfak sebanyak mana yang anda kendaki dan kitab ini hanyalah RM30. Jadi kepada yang berminat, boleh mesej kepada nombor telefon Allah, perluaskan lagi, mewahkan lagi rezeki-rezeki sahabat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Vaksin adalah persediaan biologi yang mengandungi ejen yang menyerupai kuman, contohnya virus COVID-19. Vaksin boleh diperbuat sama ada dari bentuk kuman ataupun virus yang telah dilemahkan, iaitu attenuated ataupun terenyah aktif, pun dalam bahasa Inggerisnya inactivated. Virus yang telah diubah suai dan selamat sebagai pembawa bahan genetik COVID-19, tumpukan yang kita panggilkan viral vector. Salah satu protein permukaan virus ataupun subunit, ini jenis yang satu lagi, dan yang terkini yang sering diperkatakan adalah vaksin yang menggunakan jujukan genetik mRNA. Jadi vaksin tersebut merangsang sistem imuniti badan untuk mengenal dan menghasilkan antibodi untuk memusnahkan kuman, contohnya virus COVID-19, sekiranya berlaku jangkitan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bersama dengan NGO My Fund Action dan juga Yayasan Mujamma Darul Hadis Malaysia YAMDA akan menganjurkan korban perdana sempena dengan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Dan insya-Allah pelaksanaan ibadah ini akan dilunaskan di beberapa pusat pemprosesan yang diiktiraf oleh kerajaan. Lalu daging agihannya insya-Allah kita akan hantar kepada mereka yang memerlukan, yang terdiri dari kalangan da'i komuniti yadim, asnaf dan juga mereka yang memerlukan, termasuklah di Sabah dan di Sarawak. InsyaAllah, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia mensasarkan kita 50 ke 60 ekor lembu untuk kita jayakan ibadah korban perdana pada tahun ini. Dan ianya adalah merupakan program yang terbuka kepada semua, termasuklah kaki tangan yadim, rakan-rakan strategik yadim dan juga NGO-NGO, termasuk masyarakat awam yang ingin menjayakannya, boleh bersama dengan kami untuk melaksanakan ibadah ini. Dan cara untuk mendaftarnya, bolehlah tuan-tuan rujuk dalam website Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan juga Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan dapatkan di sana. InsyaAllah semoga kita bukan saja dapat melaksanakan ibadah yang mulia ini, bahkan kita dapat berbakti kepada mereka yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita kembali di dalam program Ayat dan Hikayat yang dianjurkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor dan juga Rumah Ngaji Bidadari Syurga. InsyaAllah tuan-tuan, tanpa pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi bagi meneruskan program kita, iaitu program Ayat dan Hikayat yang dibawakan secara langsung di Facebook Yadim Negeri Johor dan juga Rumah Ngaji Bidadari Syurga. InsyaAllah tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita telah sampai ke separuh daripada program kita, iaitu pada hari yang ke-15, di mana ada berbaki lebih kurang 15 hari lagi untuk kita mengakhiri program kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh terus
like dan share untuk kita mengajak lebih ramai lagi dapat bersama-sama dengan kita di dalam program yang mulia ini. Dan dan saya berterima kasih kepada sidang penonton dan tuan-tuan, puan-puan kerana terus setia bersama kami di dalam program ini dan dapat bersama-sama di dalam program ini sehingga ke hari ini. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan baca pada juzuk yang ke-15 iaitu surah Al-Kahfi pada muka surat 293. Tanpa melengahkan masa, dan marilah sama-sama kita teruskan program kita ini dengan menjemput Al-Fadil Ustaz Ilyin Aminin untuk teruskan program kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ridwan dari Yadim Negeri Johor. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan urusan Ustaz Ridwan bersama dengan tim Yadim Negeri Johor juga dengan penglibatan sukarelawan-sukarelawan Yadim di seluruh negeri Johor dan juga tim media Yadim itu sendiri yang membantu menyiarkan program kita pada setiap pagi kecuali pada pagi Rabu dan pagi Jumaat, dan seluruh keluarga besar Yadim mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam urusan tugas dan dakwah insyaAllah. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ddin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-layl wa atrafan nahar waj'alil Qur'ana hujjatan lana wala alayna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah dan kita sama-sama bersyukur pada pagi yang mulia ini Allah berikan lagi kita peluang, berikan lagi kita kesempatan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah tadi, malam tadi, mematikan iaitu menidurkan kita, dan kepada Allah nanti kita akan kembali. Suatu ketika, suatu saat, kita akan merasakan bahawa kita sudah tidak lagi berada di alam dunia. Kita sudah tidak lagi dapat bernafas, kita sudah lagi tidak dapat senyum dan gelak ketawa di alam dunia. Tetapi kita suatu masa nanti, kita sedar sahaja, kita sudah pun berada di alam yang selanjutnya, iaitu alam barzah. Tetapi, Alhamdulillah, bagi kita untuk pagi ini, masih lagi diberikan peluang. Diberikan kesempatan, kesihatan, nyawa, kesungguhan untuk berada dalam majlis Al-Quran. Kita nak masukkan diri kita, nak layakkan diri kita, nak menyertakan diri kita dalam golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang paling baik dari kalangan kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan kita ingin kita masuk dalam kumpulan belajar Al-Quran. Belajar dan terus belajar. Setiap kali kita belajar, kita dapat merawat dan juga menyembuhkan kejahilan kita, ketidaktahuannya kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada juzuk yang ke-15. Dan kita ada tetamu. Nama beliau ialah Puan Hasimah Misrak dari Lakin, Johor Bahru. Dan insyaAllah nanti kita akan jemput beliau untuk bersama dengan kita memberikan sedikit perkongsian bacaan Al-Quran. Dan tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, kita buka mushaf kita di awal surah Al-Kahfi. Pada awal surah Al-Kahfi. Sahabat-sahabat yang sudah berada di dalam talian, Ju SC, Ju C. Kalau saya salah sebut nama, mohon maaf. Siapa lagi yang ada ni? Hanisah Nawi. Zila. Ada nama Zila. Lagi siapa yang ada? Nur Farahin Yaakob, Raja Fuzia, Aziza Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun berada dalam talian, jangan lupa tekankan button like.
Jangan lupa tekankan button share. Tidak kira tuan-tuan berada di dalam page Facebook yang mana, sama ada di page Facebook Yadim Negeri Johor atau Rumah Ngaji Bidadari Syurga. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairal jaza. Kita terus kepada surah Al-Kahfi. Tapi kita akan baca muka surat 293 dan terus kepada muka surat 294. 293, 294 yang mana merangkumi 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi dalam satu mafhum hadis. Siapa yang membacanya, mengamalkannya, menekuninya, memahaminya dan juga menghayati 10 ayat yang awal, dan ada satu riwayat menyebutkan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi, Usimah, dia akan terpelihara daripada fitnah pendustaan dan ujian Dajjal la'natullahi alaih. Baik, mudah-mudahan kita doa pada pagi ni. Bacaan kita, akhlisun niyyata lillah, sama-sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan kelebihan tersebut dapat kita perolehi dengan asbab daripada latihan, kesungguhan dan juga pembacaan kita pada pagi ini. Barakallahu fikum. Baik, terus kepada surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وَرَدَقْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله. سورة الكهف سورة الكهف الله أكبر الله أكبر Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kathira. Surah Al-Kahfi. Ha, ini di antara kenapa, kenapa dan hikmah di sebalik program kita ni bila hari Jumaat kita cuti. Ayat dan hikayat, hari Jumaat pagi kita cuti. Cuti tu bukannya maknanya kita tak baca Quran. Tapi cuti tu ialah nak memberi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pagi-pagi lepas subuh dapat baca surah Al-Kahfi. Tapi kita tengok Jumaat yang akan datang. Jumaat yang akan datang, kita insyaAllah ke depan ni, kita akan masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah daripada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Yang ke depan ni lah, ni lah nak masuk ni. Sampailah kepada Hari Raya Korban. Jadi 1 sampai 10 ni adalah hari yang sangat mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah. Gandaan amalan digandakan. Allah Ta'ala berfirman walayalin ashr, demi malam yang 10. Ada sebahagian ulama tafsir mengatakan demi malam yang 10, iaitu hari 10 yang pertama di bulan Zulhijjah, kita digalak memperbanyak amal. Jadi mudah-mudahan dalam minggu-minggu ni, walaupun nak dekat dengan raya haji, raya korban ni, tapi kalau kita dapat istiqamah setiap 10 hari ni, kita dapat mulakan pagi kita dengan baca Quran. Baca Quran, baca Quran. InsyaAllah kita termasuk di kalangan orang-orang yang memburu kelebihan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Yang mana nanti ada puasa pula tu pada 9 Zulhijjah. Kita nak ajak ramai-ramai puasa pada hari Arafah. Kita tak pergi menunaikan haji pada tahun ni. Puasa pada hari Arafah. Yang mana puasa pada hari tersebut, tukafir, akan menghapuskan dosa satu tahun ke hadapan dan menghapuskan dosa satu tahun yang sebelumnya, dua tahun. Jadi pada masa yang sama, kita dengan membaca Al-Quran pada tiap-tiap pagi, walaupun kita cuti,
Tetapi dengan amal ibadah tidak ada cuti. Bila cuti kita? Bila setelah kita melangkah ke alam barzah nanti, di situlah mudah-mudahan tempat berehat-rehat bagi orang yang telah berpenat-penat di dunia. Jadi kampung akhirat adalah tempat berehat-rehat untuk mereka yang di dunia dulu berpenat-penat. Di dunia berpenat-penat, tetapi di akhirat adalah medan sebenar untuk kita berehat-rehat. Jadi tahniah, mudah-mudahan ini menjadi pemangkin semangat kita di 10 hari yang pertama. Kita nak jemput tetamu kita, Puan Hasimah Misra, untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, seadanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Puan Hasimah Misra dari Lakin Indah, saya difahamkan. Ya, saya. Okey, baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat pagi ini. Dan saya tadi dapat berita, dapat maklumat ada sedikit selsema. Ada sedikit batuk-batuk. Okey, tak apa. Dan jangan bimbang. InsyaAllah batuk ke, selsema ke, tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan mampu baca dengan sederhana baik, insyaAllah. Allahu Akbar. Baik. Boleh tak Puan Hasimah kongsikan kita sikit bacaan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari surah Al-Kahfi. Silakan. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan ladun ulang Ustaz. Ulang lebih baik. Tak apa. Ulang lebih baik. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Barakallahu fikum. Saya tidak nafikan kerana ayat ni agak panjang, kan? Ayatnya agak panjang. Memang ada cabaran sikit kita nak habiskan, terutama bila apa keadaan kita yang mungkin ada sedikit selsema. Tak apa. Cantik tadi bacaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Kalau pendeklah nafas kita tu, tu berhenti dekat situ tu kira macam terpaksa lah. Terpaksa tu maknanya tak ada pilihan kalau pendek. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad, Al-Kitab. Kemudian, Alladhi anzala ala abdihil, iaitu dia yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab, walam yaja'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikan baginya itu adalah satu perkara yang bengkok. Iwaj itu maknanya bengkok. Maknanya Al-Quran ni baginda Rasulullah berada pada jalan yang lurus. Cantik. Sekarang ni tuan-tuan lihat dekat perkataan iwaja. Iwaja ada huruf apa tu? Nampak tak kecil tu? Puan Hasimah Misra kata dia nampak huruf apa tadi Puan Hasimah? Urut sin saktah. Saktah ni untuk apa? Untuk kalau siapa, untuk apa? Bernapas. Kalau dia berhenti tanpa apa? Tanpa bernafas, sambung semula kepada qayyimah. Ya, kalau dia tidak berhenti, kalau dia tidak berhenti, maknanya kalau dia bacaan dia buat keputusan dia nak bacaan terus. Contoh orang yang nafas panjang kan?
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Dia berhenti, kalau dia buat keputusan nak terus, ha, kalau dia keputusan nak wasal, nak terus, nak terus. Ha, kalau dia ada buat keputusan, dia kata nafas dia panjang. Dia nak ayat satu terus kepada ayat yang kedua. Dia nak terus sampai ayat kedua. Maka bila dia nak terus, ketika di kalimah iwajah, kata Puan Hasimah tadi, berhenti sekejap tanpa menarik nafas. Ha, itu nama dia saktah. Saktah kan maknanya diam kan? Sakata daripada perkataan bahasa Arab. Sakata maknanya diam. Diam sebentar tanpa bighairi tanaffus, tanpa tarik nafas. Dan kemudian menyambungkan bacaan. Walam yaja'al lahu iwaja qayyiman liyunzira. Terus kepada ayat yang selanjutnya. Cantik. Kemudian, kalau dia buat keputusan nak berhenti, macam mana pula Puan Nasimah? Tahu tak? Kalau kita berhenti dekat iwaja tu, boleh ke? Boleh, Ustaz. Boleh. Betul, boleh. Sebab dia memang berada di kepala ayat. Dia memang boleh sebab dia berada di kepala ayat. Jadi kalau ada orang nafas dia pendek, Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhentilah macam biasa. Qayyiman. Maknanya kalau berhenti je saktah tak ada cerita. Jadi saktah ada cerita bila kita membuat keputusan nak membaca secara wasal, ketika itu perlu berhenti sejenak tanpa menarik nafas. Okey, kita nak persilakan sekali lagi kepada Puan Hasimah Misraq untuk bacakan pada ayat yang seterusnya, iaitu kita lihat pada ayat yang ketujuh dan juga ayat yang ke-8. Tujuh ni bermula dengan kalimah inna. Inna ja'alna. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Masya Allah. Jazakumullah. Bacaan yang baik. Ada qalqalah? Saya dengar ada. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ أَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ. Cantik ni. Kat sini tadi ada bacaan لِنَبْلُوَهُمْ. Di sini ada apa? قَلْقَلَ سُغْرَى لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Kemudian bacaan yang selanjutnya itu وَإِنَّا. Saya dengar ada dengung kat sini. Alhamdulillah. لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا. Di sini ada harful lin. Bagus tadi. Alaiha sa'idan juruza. Sa'i'in. Ain keluar kat mana? Kat tekak kita kan? Hamzaha ain ha ghin kha. Hamzaha ain ha ghin kha. Jadi sa'idan dan juruza. Bagus tadi. Cuma nak kena hati-hati sikit pada kalimah alal ardi. Alal ardi. Yang hati-hati takut ardi. Ardi. Kita hati-hati pada kalimah alal ardi supaya tidak berlaku alal alal ardi. R tu. Hati-hati kat situ saja. Seperti inna ja'alna. Ja'alna. Hati-hati jangan berlaku ja'alna. Seperti mana juga pada kalimah alal ardi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, para penonton, para pencinta Al-Quran, para pencinta ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, cuba lihat pada ayat yang ke-10. Di sini ada satu doa yang pernah dibacakan oleh penghuni gua. Penghuni gua dalam bahasa Arab,
dalam bahasa Melayunya ialah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ketika mana mereka berlindung di gua, mereka bacakan doa ini. Maka ini adalah satu doa yang mana kita sangat penting dalam urusan memohon perlindungan dari Allah, mengharapkan belas kasih dari Allah dan mohon supaya Allah berikan petunjuk, bimbingan dalam urusan kita. Kita dalam ancam, terancam ataupun tertekan ataupun terhempit ataupun tertimpa ataupun terbuntu, mesti baca Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmat. Dan wahayyi' lana, dan sempurnakanlah, sediakanlah untuk kami dari urusan-urusan kami ini rasyada, petunjuk. Supaya disediakan dan disempurnakan petunjuk bagi setiap urusan kita, pada masa yang sama mengharapkan rahmah belas kasih Allah dalam kita nak memohon perlindungan kepada Allah. Masa bila Ashabul Kahfi ni dia bacakan iz awal fityatu ilal kahfi, ketika mana pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua tersebut. Mereka kan sedang diancam nyawanya. Dan mereka bukan bimbang tentang nyawa. Mereka bimbang sebenarnya tentang masalah urusan akidah mereka. Mereka kan diburu kerana tidak mahu menyembah selain daripada Allah. Mereka nak menyembah Allah saja, tetapi diberikan ancam. Kalau tak tukar agama, mereka akan dibunuh. Lalu ini doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Maka kita banyakkan baca doa ini. Jadi kalau dalam suasana pandemik ni, walaupun dia bukan gua, tetapi kita seakan-akan berada di gua masing-masing, iaitu di rumah masing-masing. Tak dapat keluar, terhad ke sana. Kalau yang terperangkap di PKPD, dalam gua tu bukan gua betul-betul, gua PKPD. Yang berada dalam daerah, gua daerah. Yang berada di rumah, gua dalam rumah. Tapi gua dalam rumah kita, peti aisnya penuh. Masya Allah. Gua dalam PKPD kita, Masya Allah. Tapi nak ceritanya, mohon perlindungan, kasih sayang dari Allah dan mohon petunjuk. Baik. Puan Hasimah Misra, kita nak persilakan satu lagi ayat di bahagian bawah, iaitu pada ayat yang ke-15. Silakan. Ha'ulai qawmun attakhadhu min dunihi aliha. Cantik. Salah. Betul tak? Cantik. La'ula ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin. Cantik. Wa man aghlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu fikum, jazakumullah. Puan Asimah ada belajar Quran di mana-mana ni? Belajar dengan sampai Ustaz Nur Rashid je. Bagus. Ada mengajar juga tak Quran? Anak-anak ke, kawan-kawan? Anak-anak je lah Ustaz. Alhamdulillah, ada mengajar anak-anak, ada mengajar siapa-siapa je, tak kisah. Bagus tu. Apa yang kita ada tu kita sampaikan, yang kita tak tahu kita terus menuntut ilmu. Bagus bagi seorang pengajar Quran, selain daripada mengajar tetapi ada inisiatif terus belajar, iaitu paling bagus sekali. Sebab setiap kali kita belajar, kita nampak. Setiap kali saya belajar, saya nampak kesalahan saya sendiri dan saya nampak kelemahan saya sendiri. Dan itu rasa seronok, ya Allah. Supaya kita lihat kekurangan demi kekurangan yang kita ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Kita teruskan pada muka surat 295. Barakallahu fikum. 295 surah Al-Kahfi. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ
ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا
Baik, alhamdulillah syukur kita dapat membacakan dari surah Al-Kahfi sekejap muka surat 295. Baik, silakan Puan Hasimah Misra. Kita nak pilih sikit. Kita nak pilih ayat 18 sebab saya tertarik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya tertarik. Tuan-tuan lihat pada ayat 18 ni. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَ Kamu menyangka Ashabul Kahfi itu dia sedar, وَهُمْ رُقُودَ Sedangkan mereka sebenarnya tertidur. Mereka tidur di dalam gua itu. Kamu ingatkan mereka sedar, tapi sebenarnya mereka tidur. وَنُقَلِّبُهُمْ Kami bolak-balikkan. Ini siapa yang belajar bahasa Arab ni? Mesti dia nampak tu kalimah. وَنُقَلِّبُهُمْ Nampak kalimah apa? Siapa nampak? Siapa yang nampak? وَنُقَلِّبُهُمْ Nampak kalimah apa? Sekejap lagi kita nak minta Puan Hasimah Misrak ni baca ayat 18 ni. وَنُقَلِّبُهُمْ Nampak kalimah apa dekat situ? Kalau dalam bahasa Arab lah. وَنُقَلِّبُهُمْ Apa yang kita nampak tu pada kalimah tersebut? Masya Allah. Ada yang nampak tu? Dia nampak pada kalimah وَنُقَلِّبُهُمْ Dia nampak kalimah نُقَلِّبُ Maknanya daripada kalimah قَلَّبَ يُقَلِّبُ قَلَّبَ يُقَلِّبُ Baik. قَلَّبَ Kalau قَلْبٌ maknanya jantung. Jantung. قَلْبٌ Heart. H-E-A-R-T. Heart. Tapi kalau قَلْ Kenapa dinamakan jantung? Sebab jantung ni dia bolak-balik. Tuk-tuk. 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 Berubah-ubah. Jadi qallaba maknanya ubah. Qallaba jadi kalau satu benda tu begini, kita terbalikkan, kita panggil qallib. Qallaba yuqallibu. Kalau kamera ni, kamera macam kita letak handphone, kita bercakap macam kita online kan. Kemudian rupanya kamera tu kiri jadi kanan, kanan jadi kiri ataupun depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kita nak minta seseorang tu supaya terbalikkan kamera, kita akan cakap dengan dia qallib. Qallib maknanya terbalikkan. Terbalikkan. Dekat sini, yang diterbalikkan tu siapa? Ashabul Kahfi. Dan kami terbalikkan mereka, Zatal Yamin wa Zatal Shimal. Allah terbalikkan, walaupun mereka tidur, mereka tu sekejap baring ke arah sebelah kanan, sekejap kiri. Sekejap kanan, sekejap kiri. Dalam tempoh 300 tahun begitu. Supaya badan mereka tidak menjadi, bahasa pasarnya, lunyai. Tak jadi buruk. Tak jadi lembik. Tak jadi macam kulit kita terlalu lama baring. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَعِهِ بِالْوَسِيدِ Dan anjing mereka ada dekat depan gua itu membentangkan tangannya dalam keadaan rupa yang sangat seperti menjaga Ashabul Kahfi yang ada dalam gua. Ini menarik ni tentang Ashabul Kahfi. Baik. Barakallahu fikum. Saya nak pilih silakan sebelum kita cerita lebih panjang. Puan Hasimah Misra, minta diberikan sedikit perkongsian bacaan pada ayat 18. Silakan. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ما شاء الله بارك الله فيكم tuan-tuan dan puan-puan, cantik bacaannya tadi. Watahsabuhum watah, hurufnya ha, bagus, bukan ha, bukan kha, bukan watah, bukan watahsabuhum, bukan watakh, tapi watah. Cantik. Ayqadhan. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Nama dia idgham ma'al gunnah. Dengung dua harakat. Wahum ruqud. Wahum. Di sini ada izhar syafawi. Izhar. Kenapa izhar? Jelas. Kenapa jelas? Tanda matinya jelas. Mim mati jumpa ra. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَا Saya suka Puan Hasimah Misra. Dia sebut huruf ذَل ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَا Huruf ذَل ذَل tak sama dengan huruf apa? Ada tiga huruf yang dekat-dekat lah kita kira. Huruf ذَل
Kemudian huruf zai, ada huruf zai, ada huruf dha. Ada huruf dha yang dekat-dekat, kena hati-hati. Ada satu lagi kawan dia juga, kita kena ambil perhatian juga. Namanya huruf sa. Huruf sa, satu titik, dua titik, tiga titik. Okey, cantik. Kemudian wa kalbuhum, beliau ada dengung kat sini, mim mati jumpa ba. Apa nama mim mati jumpa ba? Idgham mithlain syafawi ke ikhfa syafawi? Mim mati jumpa ba, tapi mim ni mim mati secara hukum, tapi sebenarnya dari segi tulisan dia mim kosong. Nampak mim kosong kan, mim kosong jumpa ba, apa kita panggil ikhfa syafawi. Wa kalbuhum bas. Tak, saya tak ingatlah, ustaz, saya tak ingatlah nama dia. Tak apa, tak ingat. Yang penting kita ada dengung. Wa kalbuhum ba ba ba. Ba ni makhraj pada bibir. Cantik. Zira'aihi. Zi, zi. Saya dengar tadi bacaan dia, huruf dia zal. Cantik, bagus. Lidahnya pada gigi depan. Zira'aihi bil wasid. Saya dengar ada qalqalah tadi. Qalqalah di hujung pembacaan, bukan di tengah. Di hujung. Dia bukan hujung ayat ni. Ayat di hujung sini. Tapi hujung ayat kalau maksudnya bacaan, wasid qalqalah kubra. Lawit lawit qala'ta. Lawit wit wi wi wit qala'ta. Qala'ta. A, a. Ada ain banyak ni. Lawit tala'ta alaihim. A, 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 a. Huruf ain kita kat tekak. Alaihim lawallaita minhum firaran. Dia dengung di sini. Ada idgham ma'al gunnah. Bagus tadi Puan Hasimah Misra. Walamuli'ta minhum ru' 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 ru'. Ha, walamuli'ta minhum ru'. Ada huruf ain lagi kat sini. Ru'ba. Barakallahu fikum. Kita tengok satu lagi ayat. Puan Hasimah Misra. Ayat di bawah sekali. Innahum. Innahum inyawharu. Silakan. Innahum inyawharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millati. Cantik. Au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada. Alhamdulillah. Masya Allah. Innahum. Ni kata-kata Ashabul Kahfi yang selama yang beberapa orang ni, tujuh orang ni. Salah seorang tu cakap, kalau kamu pergi keluar cari barang, kalau diorang nampak kamu, innahum inyawharu alaikum, dengung, yaw, yaw, huruf dha kan? Innahum inyawharu alaikum, kalau mereka perasan kamu, mereka sedar, mereka tahu kamu ni yang larikan dulu ke gua kafi, yarjumukum, nescaya mereka akan rejam kamu. Hati-hati kalau kamu pergi bandar, maknanya, kamu nak cari barang ni, hati-hati, kata kawan dia. Ataupun kalau dia tak rejam kamu pun, au yu'idukum fi millatihim, ataupun dia mesti nak bawa kamu kembali semula ikut macam agama sembahan mereka tu yang tak apa-apa dia sembah tu. Walan tuflihu idzan abada. Kalau macam tu memang kamu dah dikira tak berjaya lah beli makanan untuk kita bawa balik sini. Jadi dia kata hati-hati, jangan sampai orang tahu yang kita ni adalah pemuda yang menyembunyikan diri di dalam gua. Baik. Seterusnya kita nak lihat muka surat yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita lihat pada muka surat 296. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Maaf, saya ulang sekali lagi.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الله أكبر بارك الله فيكم جزاكم الله khairan kathira. Kita nak persilakan sekali lagi Puan Hasimah Misra dari Lakin. Masya Allah. Kita nak persilakan baca pada ayat 23 dan juga 24. Kalau kita perhatikan pada ayat 23 ni
Wala taqulanna li syai'in. Janganlah kamu katakan tentang sesuatu, bagi sesuatu itu. Inni fa'ilun dhalika ghadah. Saya confirm akan buat pada hari esok. Jangan cakap macam tu. Illa, melainkan sebutlah. Ayyasha Allah. Sekiranya Allah menghendaki perkara itu berlaku. Jadi daripada sini kita mengamalkannya, iaitu bila kita nak buat sesuatu, maka kita sebutkan insya Allah. Insya Allah bukan tak buat. Ada orang insya Allah jadi alasan tak buat. Datang tak ajar besok? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi sebenarnya dia nak bagi tahu dia tak datang. Insya Allah bukan urusan tak datang. Insya Allah adalah urusan komitmen memang nak buat, tetapi tidak meletakkan kebergantungan hasil perbuatan kita itu. Tidak meletakkan kebergantungan tu kepada diri kita. Tetapi kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah. Kita akan buat sungguh-sungguh. Tetapi apa yang berlaku, apa yang dikehendaki oleh Allah. Silakan Puan Hasimah Misrah. Ayat 23 dan ayat 24. Barakallahu fikum. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فَإِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Sampai ulang. Apa? Kalau ulang dan cari. Sampai kat Rabbi boleh. Macam? Yahdi. Yahdiyani Rabbi. Ayyahdiyani Rabbi li aqraba min hadha rasyada. Cantik eh. Kalau kita tengok tu eh. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Waqul asa, dan katakanlah moga-moga mudah-mudahan. Ayyahdiyani Rabbi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada aku. Li aqraba min hadha rasyada. Jadi kalau kita katalah nafas pendek, wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi. Mudah-mudahan Tuhanku memberi hidayah kepada aku. Baik, ambil semula. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Bagus bacaan Puan Hasimah Misrah. Barakallahu fikum. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, hikayat cerita kita pastilah tuan-tuan sedia maklum, iaitu tentang Ashabul Kahfi. Mereka ini adalah pemuda, 7 orang pemuda yang mana alhamdulillah pada tahun 2019 kali pertama, pada tahun 2020 kali pertama saya dapat menziarahi Ashabul Kahfi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan datang kalau kita apa tu, kalau saya diberikan rezeki sekali lagi nak pergi ke Palestin, pergi ke Masjidil Aqsa, singgah ke Ashabul Kahfi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama ramai-ramai ni dapat pergi ke sana, dapat baca surah Al-Kahfi berhampiran dekat kawasan masjid tu, berhampiran dengan makam Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan insyaAllah, doa daripada sekarang ni, niat yang baik, perkara yang baik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ada ke rezeki kita pada masa akan datang. Jadi ini Ashabul Kahfi, dan perkara yang kita kena tahu, satu kalimah daripada urusan Ashabul Kahfi ialah keajaiban yang Allah titipkan kepada mereka ini, kita boleh sebutkan sebagai satu karamah. Kita sebutkan sebagai satu karamah kerana mereka adalah wali-wali Allah. Karamah mereka antaranya ialah ditidurkan selama 300 tahun atau 309 tahun tanpa terjejas, tanpa terganggu, tanpa merosakkan apa-apa berkaitan zahir dan batin mereka. Akidah mereka tetap Islam, zahir mereka tetap sihat, malah bangun dan kemudian boleh mendapatkan perbekalan makanan. Rupanya mereka tahu mereka sudah berada di zaman yang berbeza, mata wang yang berbeza, bahasa yang sedikit ada perbezaan, tetapi raja pada ketika itu telah bertukar kepada raja yang lain, iaitu raja yang memeluk agama Islam. Terima kasih kepada Puan Hasimah Misrah. Barakallahu fikum.
ada rezeki kita jemput lagi insyaAllah. Selamat menjalani kehidupan. Mudah-mudahan lepas ni sihat sesemuanya, demamnya, batuknya. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah bacaan yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan kathirah. Mudah-mudahan kita dapat bersama pada masa yang akan datang. Dan bersama kita Ustaz Ridwan, ya, daripada Yadim Negeri Johor, saya serahkan semula majlis kepada beliau. Mudah-mudahan besok kita akan bertemu pada hari Ahad dengan sambungan pada juzuk yang ke-16. Saya serahkan kepada Ustaz Ridwan Syakban. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah tamatnya kita pada juzuk yang ke-15 pada hari ini dalam surah Al-Kahfi. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin kerana telah memberikan sedikit perkongsian tentang hikayat yang mana surah Al-Kahfi ni ialah berkisarkan tentang 7 pemuda yang ditidurkan selama 309 tahun. Berapa lama? Memang lama sangatlah 309 tahun yang dia menyangka dia hanya tidur sehari saja, tetapi sebenarnya telah tidur selama 309 tahun. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan, apa yang kita belajar pada hari ini dalam pengajian kita pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan dapat menjadikan panduan kepada kita untuk terus beramal dan terus mengamalkan bacaan Al-Quran kita sendiri, insyaAllah. Saya di sini ingin membuka kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada yang terjejas dengan COVID-19 ataupun dengan pandemik ini daripada segi kewangan, untuk sama-sama boleh menelefon di telebantuan seperti yang tertera di dalam live ini, untuk sama-sama insyaAllah Yadim akan berikan sedikit sumbangan barangan keperluan dapur kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terjejas ataupun jiran-jiran kita. Sama-samalah kita tengok jiran-jiran kita sama ada kalau mereka memerlukan bantuan, boleh insyaAllah boleh terus salurkan kepada Yadim ataupun boleh sama-samalah kita membantu mereka untuk merengankan beban. InsyaAllah setakat ini sahaja pada hari ini. Dengan ini saya mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di tengah-tengah Bandar Gaza ketika ini dan alhamdulillah kita telah menyiapkan sumbangan bantuan perubatan untuk sumbangan fasa pertama selepas peperangan, hasil sumbangan Aid for Palestine dengan nilai RM150,000 dengan pecahan RM100,000 akan digunakan untuk rawatan susulan di rumah-rumah penduduk dan RM30,000 akan digunakan untuk peralatan-peralatan seperti kerusi, tongkat dan peralatan lain yang diperlukan oleh pesakit, serta RM20,000 akan digunakan untuk ubat-ubatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyumbang dan memastikan pesakit-pesakit dan mereka yang cedera di dalam peperangan yang lepas akan terus mendapatkan rawatan. Sumbangan yang kalian sumbangkan kita dapatkan dari dalam Gaza dan kita akan berikan kembali kepada penduduk di bumi Gaza ini, insyaAllah. This is another round of the distribution of Malaysia aid for Palestine. In this area, 6 people were murdered and many were injured. In the whole Gaza Strip, 253 people were murdered. Thousands of houses were destroyed and flattened. Your aid, alhamdulillah, has reached the Palestinians from Rafah till Beit Hanun. And the teams of Malaysia aid for Palestine have been working around the clock to deliver your aid. Unfortunately,
The demand is huge and the people in need are too many. This is a call upon all our generous brothers and sisters in Malaysia to stretch a hand of help so that we in Malaysia Aid for Palestine be able to distribute more and more aid to the many needy people. Jazakumullahu khaira, terima kasih, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.